Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fidian Safidin. Oke teman-teman, apa kabar semua aja? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para nelayan, mudah-mudahan diberikan rezeki dengan pendapatan ikan yang melimpah. Oke teman-teman, kali ini Fidian Safidin Channel akan mereview perahu. Perahu yang bermesinkan mesin tempel Yamaha ya. Perahunya ini ya. Tetapi teman-teman, bagaimana channel kami minta dibantu dulu dengan cara menekan tombol like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu update dari video-video kami. Selamat menyaksikan. Nah ini teman-teman perahunya ya. Kita lihat perahu ini besar. Perahu ini memiliki panjang kurang lebih 10 meter ya, dengan ketinggian yaitu kurang lebih 5 ya, kurang lebih 5 lembar papan ya. Bagian depan juga cukup tinggi, memungkinkan untuk melawan gelombang ya, ketika dihantam gelombang atau ombak yang besar. Ini perahunya teman-teman. Ya, kebetulan itu dia memiliki nama basah ya. Memiliki arti tertentu perahunya ini. Kita lihat perahu ini cukup lebar ya. Kalau kami perkirakan ini kurang lebih 1,5 meter lebarnya ya. Ini lihat cukup lebar perahunya. Rumah perahu ini los terbuka, yang memiliki sisi kanan ini memiliki tempat duduk yang di dalamnya ini bisa untuk menyimpan barang-barang ya. Perahu ini sering digunakan untuk, kebetulan pemiliknya adalah orang ini profesinya sebagai nelayan, akan tetapi nelayannya nelayan yang cukup canggih, yaitu dengan cara memanaikan atau kita kenal dengan spear fishing ya, menembak ikan menggunakan senjata panah. Dari kejauhan perahu ini cukup kecil, tetapi akan ketika setelah kita kami dekati, ternyata perahu ini begitu besar. Ya, perahu ini menggunakan mesin penggerak merek Yamaha, mesin tempel. Ini yaitu kami kekuatan 15 PK. Ya, seperti ini perahu.
lebar jika tampak dari belakang. Nah, ini perahunya. Sekali lagi, bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Terima kasih kepada teman-teman YouTuber dimanapun Anda berada, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang melimpah berupa tangkapan ikan. Oke, kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.